sebagiannya yang dah sampai, sudah sampai ke kita punya FB Live. Hari ini kita akan buat siri interaksi dengan Anna. So sepanjang Julai kita akan ada siri interaksi dengan Anna. Tapi sebelum tu saya nak tunggu dulu sama ada suara jelas ataupun tak. Okay. Jelas kan? Suara jelas? Okay. Boleh saya minta ini tolong pasangkan secondary video dekat saya, ke laptop. So kalau ada soalan sepanjang saya bagi share ini, kalau ada soalan, siapa-siapa yang boleh live sekarang, kalau setengah sampai saya tanya, siapa yang ada soalan boleh terus tanya. Saya akan tengok dari laptop kalau ada soalan. So hari ini kita akan bincangkan tentang satu topik yang saya kira agak menarik. So sebelum tu saya nak explain sikit lah. So lepas ni kita akan insyaAllah kita akan memang akan jadual untuk sesi live di Facebook page OK Aisyah Rozali. Kita akan sharekan di page Jim Academy. Setiap hari Selasa kita akan fokus kepada isu-isu kitaskan dan tadika. Okay, so bagi isu-isu kitaskan dan tadika dah boleh tengok balik video yang pada hari Selasa. Video kita akan video live pun kita akan simpan, kita akan biarkan dia ada dekat Facebook page saya lah. So anda boleh review balik video tersebut. Semoga admin kata dia nak tanggap tak nak keluarkan ke apa kan. Tapi for the time being, memang kita plan nak simpan je lah video live yang kita dah buat hari ini dan hari-hari yang seterusnya. Okay, selepas tu hari Rabu kita akan fokus kepada anak-anak istimewa. Ibu apa dengan anak-anak istimewa? Kita akan fokus kepada isu-isu dengan anak istimewa. Dan pada hari Khamis kita akan fokus kepada isu-isu perkembangan. Perkembangan maksudnya daripada anak tu usia baby, daripada usia bayi sehingga anak berusia 8 tahun. Kita fokus sehingga usia 8 tahun eh. So usia 8 tahun ramai lagi anak-anak yang masih lagi perlukan stimulasi stimulasi asas. Alright. So hari ini kita sepanjang Julai kita ada satu siri yang kita dah set up. Kita panggil siri interaksi dengan anak. So sepanjang Julai ini kita ada siri interaksi dengan anak. Yang mana kemuncaknya adalah Bengkel Sensco Sensory Based Social and Communication Workshop. Di mana Bengkel Sensco tu kita akan jalankan di Gym Academy Melaka. InsyaAllah di Gym Academy Melaka lah kalau tak ada apa-apa arah melintang. Kalau tak muat mungkin kita akan pindah ke tempat yang lebih lebih besar, tapi kawasan sini sahaja. Okay, so alhamdulillah setakat ini kita punya registration memberasakan eh. Okay, alhamdulillah. So untuk Bengkel Sensory Based Social Communication tu saya akan berdua bersama dengan speech therapist Muizah Muhammad. So ST Muizah akan datang ke sini untuk bagi sharing tentang macam mana kita nak expand perkataan anak daripada perkataan ke ayat. Okay, so hari ini kita nak bincangkan satu topik yang saya kira memang satu benda yang sangat biasa saya jumpa di dekat kami berdepan dengan anak-anak yang ada speech delay di Gym Academy ni, iaitu membantu anak speech delay di tadika. Jadi macam mana kita sebagai guru-guru tadika dan taska mahu membantu anak-anak yang ada speech delay, mahu membantu anak-anak yang ada masalah dalam berkomunikasi, macam mana kita nak bantu mereka di taska dan tadika. Ramai juga parents yang datang berjumpa kami di sini kan, mereka kata okay, bila mereka jumpa dengan doktor tentang anak mereka yang speech delay, doktor suggest untuk masuk ke tadika dan taska. Adakah itu keputusan yang baik atau adakah itu keputusan yang betul, dan bagaimana taska dan tadika mahu membantu kanak-kanak yang speech delay ni supaya target mereka untuk masuk ke taska dan tadika untuk belajar bersosial dan berkomunikasi itu tercapai dengan baik. Okay. So biasanya kita tengok anak-anak speech delay eh. Kita cerita tentang speech delay dulu. Okay, apa itu speech delay? Speech delay biasanya kita akan nampak anak-anak yang ada kelewatan dalam perkembangan berkomunikasi. Lambat cakap lah. Biasanya kalau kita tengok, kita nampak dia lambat cakap. Dan biasanya kita, obviously kita nampak ada yang lambat cakap pun. Okay? Tapi bila anak-anak yang speech delay, mereka pergi ke hospital, biasanya doktor akan minta refer kepada speech therapist dan occupational therapist. Kenapa doktor minta refer ke occupational therapist? Sebab ada banyak lagi kefungsian-kefungsian lain yang kanak-kanak ini perlu penuhi. Milestone, ingat saya suka cerita dan tekankan tentang milestone. Okay. Ingat kita punya Bengkel 06 dan Bengkel Sensco ni adalah salah satu antara dua. Salah dua adalah termasuk dalam bengkel yang akan memberikan guru-guru taska dan tadika sijil guru bijak milestone daripada Gym Academy. Okay, so guru bijak milestone ni bukanlah satu certification yang mengatakan anda boleh buat terapi dan sebagainya, tapi ia ni adalah satu sijil yang Gym Academy berikan atas
atas tanda kerjasama anda untuk memahami milestone perkembangan anak. Kerana bila guru-guru, taska dan tadika memahami perkembangan dan milestone perkembangan kanak-kanak dengan baik, maka mereka akan lebih mudah untuk membantu stimulasikan kanak-kanak ini di taska dan tadika. Walaupun anak speech delay, mereka perlukan terapi, ya, tidak menafikan keperluan terapi mereka dan mereka perlu hadir ke terapi walaupun mereka dah pergi ke taska dan tadika jika mereka memerlukannya. Tapi bagaimana kita di taska dan tadika memberikan stimulasi kepada kanak-kanak ini? Okey, saya pecahkan kepada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 komponen utama yang kita boleh bincangkan. Okey, so yang pertama adalah participation, yang kedua adalah sensory, yang ketiga bantuan visual, yang keempat adalah routine verbal, yang kelima eye level dan yang keenam adalah imitasi pergerakan. Ini bukan ikut urutan, ini berlaku serentak dan pada bila-bila masa yang kita boleh lakukan di tadikan dan taskan tersebut. Okey, so kita cerita pasal milestone. Sorry, kita cerita pasal milestone. Milestone adalah perkembangan. Apa itu milestone? Milestone adalah tanda. Anak umur 2 tahun, apa yang umur 2 tahun boleh buat? Masuk di usia 2 tahun, oh anak sepatutnya dah boleh menggerakkan dua perkataan dalam ayatnya. Masuk umur 3 tahun, okey anak sudah boleh melompat dengan dua kaki ke hadapan. Okey, masuk umur 3 tahun, okey anak dah boleh 3 tahun. Masuk umur 4 tahun, anak dah boleh melompat satu kaki. Itu adalah milestone perkembangan kanak-kanak. Macam mana kanak-kanak tu berkembang? Apa kemahiran-kemahiran skills, kemahiran yang mereka dah sudah boleh lakukan? Contohnya simple, berus gigi. Anak umur 3 tahun dah boleh masukkan berus gigi dekat dalam giginya. Berus ikut kita, cuma mungkin tidak cukup bersih berbanding dengan anak yang berusia 6 atau 7 tahun. Okay? So, milestone ini adalah sangat penting dalam buku target 5. Jika anda ada buku target 5, anda dibekalkan sekarang dengan milestone perkembangan untuk anak-anak usia daripada 6 bulan sehingga usia 6 ke 10 tahun. Alright? So anda kena pastikan yang anda betul-betul faham dan hadam milestone perkembangan kanak-kanak supaya aktiviti stimulasi, aktiviti yang kita berikan kepada kanak-kanak adalah aktiviti yang bersesuaian dan diperlukan oleh mereka. Okay? Diperlukan. Ingat ibu bapa, saya selalu ingatkan ibu bapa tentang adanya Q15, kualiti 15, iaitu 15 minit setiap hari dengan anak. Dan jika anda adalah guru taska dan tadika, apa yang anda buat di sekolah akan membantu perkembangan kanak-kanak tersebut dan pemerhatian anda, observation anda daripada observation anda tentang milestone mereka yang anda sudah faham tu, anda boleh bantu ibu bapa untuk rancang Q15 mereka. Anda boleh cakap dengan ibu bapa, oh ibu tadi bila kami buat aktiviti lompat-lompat, anak pun ikut. Selama ni kita ikut, kali ni dia ikut sebab dia suka bila aktiviti yang ada bunyi dan lagu. So ibu dan ayah boleh, oh baiklah saya akan buat aktiviti tersebut supaya mereka boleh belajar imitasi. Supaya mereka boleh belajar meniru pergerakan. Meniru pergerakan adalah antara aktiviti yang sangat penting untuk memastikan kanak-kanak boleh participate. Okay, so saya cerita satu-satu tentang poinnya. At least semua orang tahu dengar, jelas ya? Kan saya dah cakap-cakap tak dengar apa? Cepat tak juga lah kan kalau cakap-cakap tak dengar. Okay, oops. Alright, so kita dah cerita sikit, sikit tentang milestone. Okay, participation. Participation adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita pastikan anak-anak ada. Participation maksudnya keterlibatan. Boleh atau tidak anak-anak itu terlibat dengan aktiviti di sekolah? Boleh tak anak itu terlibat? Contoh, biasa anak-anak speech delay yang kita risau sama ada anak itu ada autism atau tak. Okay? Contohnya bila mereka bermain dalam satu bulan, okay, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang kanak-kanak bersama seorang guru di sini. Okay, cikgu ni guru. So bila kanak-kanak ni bermain dalam kumpulan, mereka bermain bersama-sama, ada seorang anak yang tadi yang speech delay ni yang kita risau sama dia ada autism atau tak. Speech delay adalah antara tanda-tanda yang kita boleh katakan yang itu berisiko ada autism tapi tidak semestinya lagi. Okay, ada banyak lagi perkara-perkara lain yang kita perlu tengok, tanda-tanda lain yang kita perlu tengok sama ada anak tu ada autism ataupun tak. Okay, tapi kita cerita pasal keterlibatan tadi. So contohnya anak tadi lari kan,
dia tak nak join dalam pikiran. Apa yang cikgu boleh lakukan adalah usaha sedaya upaya untuk anak yang tak nak join tadi ni, anak nombor 6 ni, dia tak nak join. Apa yang kita perlu lakukan adalah sedaya upaya segera mungkin tarik semula. Tapi bukan paksa dan bukan biarkan langsung. Maksudnya, contohnya anak ni kan, okay, kita main Lego kat tengah-tengah ni, kita main Lego. Okay, so kawan 1, 2, 3, 4, 5 semua tengah main sama-sama. Right? Katalah anak ni usia 4 tahun eh. Dekat Talita kan? Okay, 4 tahun. Yang ni lari. Masuk je grup, dia pun lari. Cikgu bagi masa 10. Cikgu cakap, katalah nama dia Amin. Contoh eh, contoh nama dia Amin. Amin, teacher count until 10, nanti Amin masuk balik. Ya, alright. So it's okay, you go and play sekejap kat sana. Nanti lepas 10, teacher bawa Amin balik semula. These people, kawan-kawan yang ni semua tengah free play. So masa ketika free play, kita tahu anak-anak ni akan develop sendiri. Mereka boleh develop sendiri. Mereka boleh belajar main sendiri, mereka boleh sharing sendiri. Pada ketika ni, cuba bantu untuk fokus pada Amin. Okay. Kita boleh minta pada Amin, okay, selepas Amin dah lari, okay, Amin cipta sampai 10, nanti Amin nak balik sini semula, ya? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, tarik Amin, bawa Amin duduk sini sama-sama. Amin meronta, it's okay, tarik sekejap. Kita dah bagi masa tadi kan, 10 saat untuk dia bertenang sekejap. Tarik sekejap, bawa Amin duduk sini, peluk dia, pegang dengan dia. Okay, it's okay, jom ambil Lego, pakai tangan dia. Kita physical prompt. Physical prompt tu maksudnya tangan Amin, kita letak tangan kita atas tangan dia supaya Amin ambil Lego macam dia yang ambil sendiri. Tapi kita yang bantu. Okay? So, dia dah ambil, kita letak situ. Oh, very good Amin. Maksudnya kita letak tepi, biarkan dia sekejap. Tengok dia involve tak dengan kawan-kawan. Okay? So, hari ni, okay, katalah kita bagi dia masa untuk masukkan Lego tu, satu je Lego kita nak ajak dia letak. Lepas tu kita biarkan dia. Dia lari lagi pergi tempat lain. Dia menyumbi semula, dia tak nak participate lagi, it's okay. Kata dengan Amin, it's okay Amin, nanti kejap lagi kita bawa Amin dia. Sebelum anda ambil Amin balik, tak kisahlah nak biarkan dia untuk 5 minit ke, 8 minit ke. Sebelum anda patah balik untuk ambil Amin, anda perlu kira dahulu sehingga 10 supaya Amin faham yang anda akan ambil dia sebentar lagi supaya dia bersedia untuk diambil oleh anda dan masuk ke dalam grup semula. Jangan buat terkejut-terkejut dan tanpa cue. Bila kita buat terkejut-terkejut, anak akan rasa lebih insecure. Dan di atas sebelumnya kita panggil anxiety. Kena bagi tahu. Setiap kali nak tarik Amin tadi masuk ke dalam grup semula, beritahu Amin. Amin, teacher nak bawa Amin masuk grup, ya. Jom main Lego sekali lagi, jom. Teacher count sampai 10, eh. 1, 2, 3, 4, sampai 10. Baru pegang Amin dan tarik dia masukkan kita dalam grup. Okey? Kita akan membantu Amin untuk selesakan diri. Anak yang ada speech delay biasanya mereka anxious dia bila berada dekat dalam grup yang besar. Okay. So apa yang kita perlu lakukan adalah bantu anak tadi untuk lebih tenang dan bersedia untuk berada dekat dalam grup yang lebih besar. Okay. That is participation. Yang kedua saya nak cerita tentang sensory. Okay. So sensory, apa itu sensory? Sensory ni benda yang macam biasa sangat kalau kita nak dengar tadi cakap pasal sensory kan. Okay. So kita dah cerita pasal keterlibatan tadi, kita nak cerita pasal sensory pula. Apa itu sensory? Sensory adalah bagaimana modulasi, pemprosesan. Macam mana seseorang kanak-kanak tu memproses sensory mereka. Memproses macam mana mereka dapat input-input sensory daripada luar. Sebagai contohnya, kalau anak, ada anak yang bila dia dengar bunyi yang terlalu kuat, dia akan terus anxiety, anxious. Okay? Bunyi yang sampai tu sama ada terlalu tinggi sehingga menyebabkan mereka rasa lebih anxious compared dengan kawan-kawan yang lain. Alright? So, sensory adalah sesuatu yang kita perlu hantar anak tu pergi OT, hantar anak tu pergi terapi untuk pastikan kita tahu apakah masalah sensory yang anak tersebut hadapi. Occupational therapist ada penilaian dia, paling basic pun dia ada sensory profile untuk dia buat profiling. Apakah kemungkinan masalah sensory anak tersebut?
Jadi, kalau cikgu-cikgu tengok anak yang di sebelah kiri tu ada tanda-tanda, bila buat aktiviti dalam kumpulan, bila menyanyi dia, dia start tutup telinga ataupun dia start rocking body dia, dia tak nak. So, itu semua adalah tanda-tanda anak yang ada masalah dengan sensory dia. Okay? So, apa yang kita boleh buat? Kita balik kepada participation tadi. Benda pertama yang anak perlu, anak speech delay dan anak-anak istimewa yang lain perlukan adalah keterlibatan tadi. So, bila anak yang ada masalah sensory, kadang-kadang kita boleh nampak especially anak-anak yang ada ciri-ciri autism kan? Speech delay kadang-kadang mereka juga ada ciri-ciri autism. So, kita nampak dia tak suka dengan bunyi yang kuat, kadang-kadang dia hand flap bila dia excited, kadang-kadang dia body rocking, kadang-kadang dia jerit sambil tutup telinga bila dia tak suka sesetengah bunyi. Itu kita kata modulasi sensory dia tidak seperti kanak-kanak yang lain. Apa yang kita boleh lakukan? Nombor satu, kita pastikan rakan-rakan faham dahulu. Ingat participation? Kehidupan seseorang manusia adalah sangat berkualiti bila mereka boleh terlibat secara sosial dengan masyarakatnya. Participation adalah perkara yang sangat-sangat penting. Jadi kita perlu pastikan kita fokus kepada kanak-kanak tersebut boleh participate. Apa yang penting adalah rakan-rakan dia kena faham dulu. Kita cikgu dah faham kan? So, rakan-rakan kelas dia kena faham dulu. Nanti rakan-rakan tanya, kenapa Amin? Kita balik pada Amin. Kenapa Amin tutup-tutup telinga? Kenapa Amin jerit? Kenapa Amin tak nak kawan? Cikgu perlu cerita pada kawan-kawan, Amin dia proses lain. Sama, boleh bagi contoh simple untuk kanak-kanak. Contohnya pedas. Boleh suruh ada kawan-kawan dekat dalam kelas tu angkat tangan. Okay, siapa suka makan pedas? Ada yang angkat tangan. Siapa yang tak suka makan pedas? Ada yang angkat tangan tak suka makan pedas. So, kita boleh kata rasa kita tak sama. Kita rasa pedas, kawan lain rasa tak pedas. Sama macam Amin. Amin rasa bunyi tu kuat, kita rasa bunyi tu tak kuat. Jadi, bila ada bunyi yang kuat, kita kena tolonglah Amin. Kita kena biarkan Amin dekat tepi. Kita jangan tanya kuat-kuat dekat sebelah Amin. Kita cakap slow-slow dekat sebelah Amin. Kalau kita nak pasang lagu, kita minta tolong cikgu pasangkan supaya Amin boleh relax. Boleh cakap dengan Amin, tak apa Amin, it's okay. Sebab kita kena ingat, bila anak-anak usia tasar dan tadika, mereka dalam usia yang sangat bersih lagi. So, kita ni sebagai guru ada tanggungjawab untuk corakkan mereka supaya mereka boleh menerima apa-apa yang berada di sekitar mereka. Anak-anak yang speech delay akan sangat-sangat terbantu dengan rakan-rakan yang sangat-sangat memahami. Okay, so first thing first, kita usaha supaya anak speech delay yang berada di taskaran tadika kita tadi dapat participate dengan rakan-rakan. Okay, so bantu rakan-rakan yang lain untuk faham condition kanak-kanak tadi supaya mereka faham, mereka tidak membuli dan mereka tahu, katalah anak ni tadi lasak sikit kan, oh kalau nanti kalau Amin tak suka nanti Amin marah, nanti Amin banding barang. So semua orang tu, alamak Amin dah marah, kita tapi it's okay, bagi Amin ruang supaya dia boleh marah. It's okay Amin marah kat sini ya, kawan-kawan duduk dekat sini. So kawan-kawan semua boleh faham yang bila mereka perlu alert dengan Amin, bila mereka boleh bermain dengan Amin, bila mereka nak bantu Amin. Okay? Dengan obviously dengan bantuan kita sebagai guru. Okay? Dan modulasi sensory ini, bila anda dapat, bila parents tu kata mereka membawa anak pergi jumpa terapis, cuba anda minta parents tadi tu untuk minta kepada OT dia, apakah profil sensory anak tu. Anak ni dia akan ada masalah kalau dekat dalam kelas tu macam mana. Contohnya kalau bunyi kuat sangat ke, contohnya kalau lampu terang sangat ke, contohnya kalau lampu tu duduk depan cermin dan dia tak boleh dengan pantulan ke. So minta bantuan daripada terapi supaya kita boleh usahakan classroom kita tu sesuai untuk keadaan anak tadi tu. It's okay, sebab apa yang anak-anak speech delay perlukan, biasanya anak-anak yang lain pun perlukan. Apa yang kita buat untuk anak speech delay, biasanya akan membantu anak-anak yang lain juga. Sebab kita akan bantu mereka secara sensorinya dengan lebih advance lagi macam tu. Okay? Aktiviti yang kita nak buat, contohnya kalau anak yang ada masalah dengan tactile kan, dia tak suka texture yang sangat sensitif. Contohnya dia tak suka benda-benda yang geli-geli, dia tak suka pasir. It's
okay, slowly. Cara dia macam kita buat participation tadi. Dalam kumpulan, slowly bawa sikit-sikit. Dia tak nak, bagi dia ruang sekejap. Selepas 5 minit, cakap dengan dia, Amin, kita nak count 10 ya. Lepas tu Amin datang sini balik. Okay, count sampai 10. Alright? Untuk anak-anak yang tantrum, okay, tantrum nanti kita cuba cari satu waktu kita akan cuba bincangkan dalam waktu yang lain tentang tantrum. So, macam mana kita nak uruskan anak-anak yang tantrum minta Dika. Alright, so kita akan bincangkan. Lita malah, okay? Alright. So, yang seterusnya macam mana anda nak bantu adalah anda berikan bantuan visual. Bantuan visual ni nampak ke ni? Nanti saya buat poster sikit tentang 6 poin ya. Bantuan visual. Bantuan visual adalah memberi, menyediakan gambar-gambar mengikut turutan apa yang anak ni perlu lakukan. Contoh kan, kalau anda pergi ke pusat-pusat terapi kan, biasanya ada tau pusat-pusat terapi yang macam untuk classroom, biasanya kita akan ada bantuan visual macam ni. Contohnya, okay, bila kita masuk dalam kelas, dalam sikit ya, cik nau dulu ni. Okay. Bantuan visual adalah bila anak sampai sekolah, kita letak gambar. Nombor satu, susun kasut. Susun kasut. Nombor dua, letak beg. Okay, letak beg kat sini. Nombor tiga, duduk dekat kerusi. So, anak-anak yang ada speech delay, mereka ada masalah untuk express apa yang mereka mahukan. Dan kadang-kadang ada juga yang ada masalah untuk memahami apa yang diperlukan. Dan kita repeat tadi yang ni, perkataan anxiety. So, bila anak, dia boleh expect apa yang dia perlu lakukan sekarang dan selepas ni, dan selepas ni, dan selepas ni, anak tadi akan tahu sesuatu yang kita panggil rutin. Okay? Anak tadi akan lebih tenang dan relax sebab dia tahu apa yang dia akan lakukan selepas ni. Biasanya anak yang anxiety, dia tak tahu apa yang akan berlaku. Sebab tu dia takut, dia cakap, okay, jom kita keluar, dia juga takut. Dia tak nak keluar sama sebab dia tak tahu apa yang akan berlaku bila kat luar. So, bila anda memberikan bantuan visual, apa saja aktiviti yang anda nak buat dan letakkan gambar, benda tu akan membantu anak untuk lebih mudah faham dan untuk mudah lebih mudah participate dengan aktiviti di dalam taskan dan tetika anda. Okey, sebagai contohnya, okey, hari ini kita nak buat volcano. Kan ada volcano punya eksperimen pakai plastisin lah, kita taruh soda bicarbonate tu kan. So, letak gambar. Okey, mula-mula kita akan buat plastisin. Kita akan masukkan soda bicarbonate. Lepas tu kita akan masukkan cuka, nanti dia pum. So, anak-anak yang ada speech delay, yang ada anxiety especially, yang senang menangis, senang takut, macam-macam dia takut, bila kita berikan bantuan visual macam ni, mereka akan lebih bersedia dengan aktiviti-aktiviti yang kita nak, yang kita akan berikan selepas ini. Okey? Alright, yang seterusnya rutin verbal. Apa itu rutin verbal? Rutin verbal adalah mengulangi perkataan, penggunaan perkataan yang sama secara berkali-kali dalam hari-harian anak tersebut supaya anak tersebut biasa dengan perkataan itu. Biasanya kalau OT nak ajar anak-anak pengurusan diri kan, kita nak ajar anak-anak toilet training. Sebelum kita ajar anak-anak toilet training, OT akan terapis akan pastikan anak tu kenal dahulu bahagian tubuh badan mereka. Contohnya kalau anak tu nak pergi toilet, dia perlu pakai seluar kan. So bila dia buka seluar, kita akan pastikan anak tadi ada kemahiran reseptif. Anak tu ada reseptif sikit. Oops. Anak tu ada reseptif sikit. Reseptif. Reseptif tu maksudnya anak tadi bila dia nak buka seluar, contohnya dia kata, okey, jom kita buka seluar, 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 seluar. So dia tahu yang mana satu adalah seluar. So itu adalah kemahiran reseptif. Dan bila kita ulang perkataan, itulah yang kita panggil rutin verbal. Okey, contohnya dekat tadika kan, bila cikgu nak ajar anak kita, okey, jom toilet time, toilet time, buka seluar, seluar. So anak tahu perkataan tersebut. Bila anak sudah ada kemahiran reseptif, mereka akan lebih mudah untuk faham apa yang kita cuba sampaikan. Okey? Rutin verbal akan membantu anak-anak untuk memperbanyakkan lagi, mereka boleh tingkatkan orang punya vocabulary pool. Okey? Kolam vocabulary mereka
So dia akan lebih banyak perkataan yang dia faham. Bila lebih banyak perkataan yang mereka faham, mereka akan lebih mudah untuk participate tadi. Akan lebih mudah untuk terlibat dengan kawan-kawan yang lain sebab mereka faham apa yang sedang berlaku. Dan bila mereka faham, itu akan trigger, itu akan menggalakkan anak-anak untuk mula berkomunikasi dan berinteraksi. Okey. Anak-anak yang biasa yang berkembang secara tipikal, kadang-kadang benda-benda ni biasanya berlaku pada mereka, tapi mereka tak perlukan stimulasi intense sebab otak mereka absorb begitu dengan lebih mudah, dan kita kata lebih tipikal lah orang dia punya age. Tapi anak-anak yang begini, yang kelewatan perkembangan, mereka perlukan stimulasi yang lebih intense, mereka perlukan rangsangan yang lebih banyak, yang lebih berstruktur supaya kita boleh nampak apa yang kita sedang lakukan kepada anak tersebut. Trial and adjust. Kita buat, kita adjust. Oh, budak ni tak sesuai dengan cara ni, kita boleh adjust dengan cara yang lain pula. Okay? Alright. Eye level. Eye level adalah berkomunikasi secara paras mata dengan anak. Maksudnya kita pastikan diri kita sentiasa berada dalam visual field anak tadi. Contohnya, anak tu ada dekat bawah, kita pun duduk dekat bawah dengan anak. Biasanya cikgu tadi kan tak ada masalah ni, kerana biasa sangat bagi instruction dekat kanak-kanak. So, dia tahu anak-anak kalau kita duduk sama level, pandang muka dia, pandang mata dia, tahu anak akan lebih mudah faham. Itu biasa berlaku secara natural dengan cikgu-cikgu tadi kan dekat sekarang kan. Okay? So, eye level communication adalah sangat penting, dan inilah yang kita kena bantu parents untuk ingatkan mereka selalu. Contohnya, bila anak tu tengah sama kasut kat luar kan, mak dah anak ambil kan. Mak kata, mak pun berdiri, anak kat bawah, mak kata, cepat-cepat berkasut, cepat-cepat berkasut. Budak tu pun terbenung. Pasti kita pun ajar mak. Cara kita nak tunjukkan dekat mak tu caranya adalah kita yang buat. Imitate, kita nanti parents tu nampak cara kita dan cara kita berkesan, maka parents tu nanti akan belajar daripada kita macam mana cara untuk kata anak dia yang seperti dia tadi tu. Okay? So, eye level communication. Dan yang seterusnya adalah imitasi pergerakan. Terapis, kalau anda berbincang dengan OT, kalau anda biasa pergi bengkel saya ataupun anda pernah tengok saya punya channel sebelum ni, saya suka cerita tentang pentingnya untuk kita pastikan anak ada pergerakan-pergerakan yang betul. Yang betul ni maksudnya ikut usia. Umur 3 tahun sepatutnya anak dah boleh melompat daripada atas ke bawah, daripada tangguh yang pertama, tangguh yang last sudah ke bawah melompat. Dah boleh hop-hop-hop macam rabbit, dah boleh hop-hop-hop macam kangaroo, dah boleh tiru pergerakan. Kerana apa? Pergerakan adalah asas kepada keupayaan kanak-kanak untuk berkomunikasi dengan persekitarannya. Bila anak boleh menguasai keperluan diri dia, bila anak boleh menguasai pergerakan tubuh badan dia, bila anak-anak boleh, bila kita kata, jom angkat tangan, dia tahu nak angkat tangan. Where's your nose? Dia tunjuk nose dia kat mana. Jom kita blow bubble, dia tahu macam mana cara nak blow bubble. Dia tahu nak kawal. Kalau bubble tu nak blow laju macam mana, nak blow slow macam mana. Dia boleh kawal setiap pergerakan otot dia. Maka, bila tubuh badan kanak-kanak ni terkawal dengan baik, ni tubuh badan kan, serabut kan, bila kanak-kanak boleh menguasai pergerakan tubuh badan dia dari segi motor kasar dan motor halus dan motor visual. Motor kasar adalah pergerakan seluruh tubuh badan yang besar, motor halus adalah pergerakan jari-jari, dan motor visual adalah pergerakan berbola mata dia. Tengok sana, tak tengok sini. Okey. Dan kita ada motor oral. Sorry. Motor oral adalah pergerakan bahagian bibir dan lidah dan pipi dia. Okey, bahagian mulut lah. So, motor visual ni mata. Berbola mata dia. Okey. So, bila kanak-kanak boleh menguasai empat kemahiran motor ni, motor kasar, motor halus, motor visual dan motor oral, kanak-kanak akan mudah untuk tiru. Kadang-kadang pada anak saya tak nak tiru, saya cakap. Okay, kenapa anak-anak tak nak tiru, dia cakap. Kadang-kadang anak tak ada attention pun. Daya perhatian. So, macam mana kita nak pastikan anak yang dekat tadika dan taska kita tu improve ataupun semakin baik daripada segi attention dan perhatiannya? Anda pastikan anak tu boleh imitate macam-macam pergerakan. Macam mana cara nak bagi anak-anak imitate macam-macam pergerakan? Buat aktiviti berbentuk pergerakan. Tepuk tangan, lompat-lompat, sambil nyanyi, sambil melompat, dan biarkan step tu step yang mudah. Biar dia ada turutan yang konsisten.
Untuk imitasi pergerakan mesti ada turutan yang konsisten. Kalau hari ini head shoulder knee sentos, besok pun kena head shoulder knee sentos. Besok tak boleh hidung mata telinga mulut dulu. Okay? So itu sedikit itulah perkongsian kita dah setengah jam dah. 8:30 ke 9. Puas dah macam macam ni. Time out. Okay? Alright. So ini perkongsian kita hari ini. Besok kita punya tajuk adalah sekejap lagi saya ada student akan masuk ke dalam ni. Tajuk kita besok adalah okay. Besok kita akan ada tajuk speech delay dan kecelaruan pemprosesan sensory. So besok saya akan cerita tentang sensory dan speech delay dengan lebih detail. Okay, so ibu bapa dengan anak-anak yang ada speech delay, okay, dengan autism atau anak-anak yang ada masalah dengan sensory, yang kena buat sensory profile, kita nampak ada sensory problem. So anda boleh dengar esok. Bagi yang tak sempat dengar pagi ni, anda boleh